Wah, mantap lo. Nah, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Ansor Banser setanah air. Kami dari gugus tugas penanganan COVID-19 Gerakan Pemuda Ansor yang selama ini telah bekerja membantu masyarakat terdampak. Hari ini kami melakukan kegiatan kemanusiaan untuk membagi-bagi takjil dan makanan siap saji untuk 500 orang. Ini adalah kegiatan kami terakhir di bulan Ramadan. Sebelumnya memang kami sudah melakukan beberapa kegiatan yang sama, membagikan makanan siap saji per hari 200 box untuk masyarakat yang terdampak di sekitar Jakarta, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan di luar Jakarta juga, Bekasi, Tangerang, Depok, dan Bogor. Sahabat-sahabat sekalian, ini bukan kiprah kami membantu masyarakat terdampak dan pemerintah untuk menanggulangi bencana COVID ini terakhir kalinya, tapi juga kami akan melakukan kegiatan-kegiatan membantu masyarakat ini di bulan-bulan berikutnya setelah bulan suci Ramadan dan Lebaran Idul Fitri. Selain itu, sahabat-sahabat sekalian, gugus tugas Ansor juga akan melaporkan bahwa Gerakan Pemuda Ansor juga sudah bekerjasama dengan Ice Group membagikan APD ke 14 rumah sakit rujukan di DKI Jakarta dan Jawa Tengah. Ansor juga bekerja sama dengan Ice Group membagikan 500 ribu ice cream di rumah sakit tersebut juga untuk masyarakat sekitar, ya. Ini apa? Adalah bentuk kepedulian Ansor dan Ice Group supaya kami dapat membagikan keceriaan dan kebahagiaan kepada masyarakat di tengah pandemi COVID. Sahabat-sahabat sekalian, Ansor juga membagikan sembako kepada 5.000 masyarakat di Jabodetabek bekerjasama dengan Gerakan Indonesia Peduli dan Bersatu. Kami sudah distribusikan kemarin sebelum dan sesudah Lebaran. Mudah-mudahan apa yang kami kerjakan selama ini dapat membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi COVID. Selain itu juga kami menghimbau kepada pemerintah supaya tetap sungguh-sungguh untuk memutus rantai, bekerjasama dengan masyarakat memutus rantai penyebaran COVID ini. Kami juga memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada tenaga medis yang menjadi garda terdepan untuk membantu masyarakat memutus rantai penyebaran COVID-19. Salam kemanusiaan. Ya, sahabat-sahabat, hari ini kegiatan gugus tugas adalah membagikan takjil kepada masyarakat setempat, masyarakat umum di jalanan. Ini adalah kegiatan kita terakhir untuk pembagian takjil ini, dan kita selanjutnya akan bergerak lagi setelah Lebaran.